Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair adik-adik, selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, nahnu bi khairin. Alhamdulillah, kami semua baik. Mazada sunar al-an? Apa pelajaran sekarang? Adarsul lugatul arabiyah. Sekarang pelajaran bahasa Arab. Oke, lanjut buka buku bahasa Arabnya halaman 63 seperti biasa. Ibu artikan dulu, kalian salin artinya ya. Di situ ada percakapan Pak Guru dengan murid-muridnya. Kata Pak Guru, "Ayyuha talamizu, wahai murid-murid, a'taitul wajibal manjiliya bi amsi?" Saya memberi kalian wajib al-manjilya PR bil amsi dari kemarin. Ya Salim, wahai Salim, hal kodoi tahu, apakah kamu menyelesaikannya? Kata Salim, naam, ya ustazun. Ya wahai pak guru, kodoi itu wajib al-manjilya, kami menyelesaikan PR-nya. Kata pak guru, hal wajibul manjili yusobun, apakah PR-nya sulit? Kata Salim, la laisa soban bal huwa syahlan. Tidak, bukan sulit, tetapi PR-nya mudah. Kata pak guru, wa kaifa bika ya Ismail, dan bagaimana dengan kamu wahai Ismail? Terus, hal wajatta su'ubatan fil wajibil manjili, apakah kamu menemukan kesulitan di dalam PR-nya? Baliknya, kata Ismail, naam, iya, wajattu mufrodatin jadidatan lam a'rif maknaha. Aku menemukan mufrodat kosakata baru yang saya belum tahu artinya. Kata pak guru, ya hakim, wahai hakim, hal wajatta mufrodatin jadidatan fil wajibil manjili, apakah kamu menemukan kosa kata baru di dalam PR-nya? Kata hakim, naam, iya, wajatu mufrodatin jadi datan. Ya, aku menemukan mufrodat kosa kata yang baru. Jadi kata si hakim juga dia menemukan kosa kata yang baru. Kata pak guru, izan maza taf'alu ya hakim, lalu apa yang kamu kerjakan wahai hakim? Kata hakim, fatahtul komusa, aku membuka kamus, wabahastu an makna mufrodatin, dan mencari arti mufrodatnya atau kosakatanya. Kata pak guru, hal wajatu ya hakim, apakah kamu menemukannya wahai hakim? Kata hakim, naam ya ustazu, ya wahai pak guru, wajattuhu wastata'tu qada al-wajibil manjili, aku menemukannya dan dapat menyelesaikan PR-nya. Kata pak guru, ayyuha talamizu, wahai murid-murid, alaikum antaf'alu kama yaf'alu hakim, kalian harus melakukan apa yang dilakukan seperti hakim. Titik. Huwa tilmizun mujtahidun wa zakiyun. Dia murid yang pandai dan cerdas. Titik. Hal fahimtum? Apakah kalian paham? Kata murid-murid. Fahimna ya ustaz. Ya, kami paham wahai pak guru. Oke, lanjut bawahnya ada latihan 6. Seperti biasa kalian kerjakan pakai bahasa Arab. Ibu artikan terdahulu ya. Rokmun Wahid nomor 1. Manil lazi atau wajib al manjiliya?
Siapa yang diberi PR? Rokmunsani nomor 2. Hal qada Salim wajibal manjiliya. Apakah Salim mengerjakan PR-nya? Rokmun Salis nomor 3. Halil wajibul manjiliyu sobun li Salim. Apakah PR-nya sulit bagi Salim? Rokmun Arbah nomor 4. Aina yabhasu hakimun an mufradatin. Jadi dah, di mana hakim mencari kosakata yang baru? Nomor 5. Rokmun Khamsah. Hal fahim at-talamizu qawlan ustazin. Apakah anak-anak paham perkataan Pak Guru? Oke adik-adik, seperti biasa tugas kalian salin terjemahannya di buku paket langsung, lalu kerjakan latihan 6-nya ya. Oke, setelah selesai jangan lupa kirim hasilnya ke nomor Bu Nur ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, ma salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.